semua, selamat datang ke channel Coco Chick. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Ibu tak restu, tak terima perkahwinan Syamsul Yusof. Syamsul, jangan jadi munafik. Itu reaksi ibu kepada pengarah Syamsul Yusof, Datin Fatimah Ismail. Susulan pendedahan anaknya yang mengesahkan sudah berkahwin dengan Ira Kaza di Thailand hari ini. Fatimah ketika dihubungi berkata dia mengetahui semua masalah dan konflik dalaman rumah tangga yang ditimbulkan anaknya sebelum semuanya tular di media sosial. Menurutnya, dia juga tidak merestui dan reda dengan perkahwinan kedua anaknya itu. Saya tak reda dan tak terima perkahwinan kedua Syamsul. Saya baru dapat tahu tadi selepas diberitahu oleh Syamsul. Tapi saya tak reda dan saya tak izinkan. Dia beritahu saya selepas dia berkahwin, katanya kepada Harian Metro. Dalam masa yang sama, Fatimah mendedahkan pengarah filem munafik itu menafikan menjalin hubungan dan sudah berkahwin dengan Ira. Sebelum ini tak mengaku, dia bermati-matian cakap dia tak kahwin. Orang buat fitnah katanya dan mahu saman orang buat cerita. Namun hari ini dia mengesahkan segala-galanya. Sekali lagi nak tegaskan, saya tak izin dan saya tak reda atas perbuatan itu, katanya. Terdahulu Fatimah menerusi Instagram meluahkan perasaan, memohon Allah memberikan yang terbaik terhadap cucunya dan juga anak Syamsul. Semoga Allah gantikan ayah yang lebih baik untuk cucu-cucu saya, tulis. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.